Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 0823119664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santun dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue sering menyampaikan kepada kalian tentang Indonesia bahaya darurat narkoba, ya kan? Narkoba ini ya, narkoba ini udah parah banget guys, sudah penyelundupan, banyak kasus-kasus yang kemarin dari Minahasa aja Jenderal Irjen ya yang bermain di narkoba ini. Ada berita mengejutkan, Malang sekarang, Malang Jawa Timur. Halo Malang, gua kemarin dari sono, ya Allah. Nih, Kori kemarin ke sono ya. Ah, ayo. Makanya gue minta tesurin semuanya ini, pejabat-pejabat itu, begal-begal nasab, tesurin. Nih beritanya nih, gila, sejarah terbesar di Indonesia. Pabrik narkops di Malang produksi 1,2 ton sinte selama 2 bulan. Anjir, kita baca dulu beritanya ya guys ya, kita baca, mana nih beritanya nih, bentar gue cari dulu ya, serem. Jadi alasan gue makin kuat gitu untuk minta semua orang tesurin. Ya, Jatim Times, produksi narkoba di kawasan padat pemukiman berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur bersama Dit Interdiksi Narkotika DJBC di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Gading Asri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dibeberkan pada Rabu 3 Juli 2024. Ungkap kasus ini menjadi sejarah terbesar di Indonesia. Wah iya, makanya kemarin gue ditantangnya di Malang, terus Kori ke Malang. Ya, apakah ada hubungannya? Mikir diri lu. Iya. Ya kan? Gue datengin tuh ke Malang tuh. Aduh. Hal tersebut diungkapkan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, Direktur Tindak Pidana Narkoba Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa saat press release di rumah tersebut. Mengapa disebut terbesar? Sebab barang bukti narkotika berupa tembakau gorila seberat 1,2 ton ditemukan di rumah produksi tersebut. Iya, sinte itu tembakau sintetis yang rasanya kayak ganja katanya ya. Tembakau gorila merupakan salah satu jenis ganja sintetis, nah ya kan, sintetik kanabinoid. Kenapa ini terbesar pengungkapannya? Karena jenis narkoba sintetis terbesar sejarah di Indonesia sebesar 1,2 ton, ucap Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa. Nanti ada videonya ya guys. Mukti menjelaskan sinte adalah barang yang gampang dibeli dan sering digunakan di kalangan masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Ya, sinte lebih banyak dikonsumsi oleh para anak muda. Ya, makanya ini sindikat ini besar banget ini. Mudah-mudahan ini ya barang buktinya nggak di
dipergunakan lagi kan, Pak ya? Dibakar dapat atau dibuang, ditanam di air, ditanam. Kalau dibakar kayak waktu itu ya ganja berapa ton itu dibakar, berapa ratus kilo. Ya tinggi semua orang sekitar kampung ya. Itu para pemakai langsung mah pembakaran barang bukti kota lumayan gratis gitu ya. Tolong tuh yang bakar tuh ya mungkin ya. Alhamdulillah ini dapat dijadikan sebelum semakin banyaknya produksi karena mesin yang digunakan cukup canggih. Ini membukti usai press release pengungkapan clandestine lab terbesar di Indonesia. Ya nanti kita lihat videonya itu ya. Dalam sehari rumah produksi tersembunyi itu bisa menghasilkan 4.000 ekstasi, 4.000 sanak yang merupakan obat tidur golongan 1. 4.000 ekstasi anjir. Berapaan harganya sekarang ya? Dulu zaman gue nakal itu, dulu tuh masih Pego 150. Dulu ya, dulu. Enggak tahu sekarang berapa ya. Ayo, Kori tahu enggak harganya itu? Kori. Aduh. Gila 4.000 kali 100 aja udah 4.000 kali 100.000 400 juta anjir. Lumayan ya. Jumlah tersebut diproduksi sejak bulan Mei hingga Juni atau 2 bulan. Alhamdulillah ini bisa kita ungkap dengan cepat, ungkap Mukti. Alhamdulillah Pak. Mengapa demikian? Sebab jika tidak segera diungkap, bisa saja produksi lebih banyak lantaran rumah tersebut masih leluasa menampung produksi narkoba. Selain itu, di dalam rumah tersebut memproduksi ganja sintetis, 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir pil ekstasi. Wah, kenceng semua itu. Anak muda di Malang, Wah, makanya tesurin. Kecurigaan gue ini beralasan, minta tesurin ini. Udah wajib. Sementara itu Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, ditambah tempat produksi menggunakan mesin yang canggih. Ini cukup memprihatinkan bagi kita semua, jangan sampai nanti hasil produk mereka sempat beredar di beberapa tempat. Mereka tersangka selalu melakukan perubahan, inovasi dengan alat teknologi yang semakin modern. Dan juga melakukan persiapan dengan baik, ungkap Wahyu Widada. Lah itu pembelian mesinnya, masuknya mesin, itu masa nggak bisa diketahui ya. Ya, jangan-jangan juga ada aparat yang bermain di situ. Makanya perlunya pembersihan, tes urin aja. Awal yang baik itu tes urin buat semua itu. Iya. Diketahui pengungkapan yang dilakukan Kota Malang merupakan hasil pengembangan yang sebelumnya mengungkap di sebuah gudang penyimpanan yang berada di apartemen Kalibata City, Jalan Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sampai udah beredarnya di Jakarta ya. Hah? Ini imigran Yaman ini ya? Yang bikin ini imigran Yaman bukan? Wah jangan-jangan ini imigran Yaman ini yang bikin ini. Nanti kita lihat ya, ada videonya. Selanjutnya polisi melakukan pengungkapan terhadap gudang transit yang berada di Tower Yasmin dan Tower Ebony Apartemen Kalibata City. Lalu ditemukan barang bukti berupa tembakau sinte dalam penguasaan tersangka HA. HA bukan Habib ya. Ayo kita lihat nanti nih. Imigran Yaman yang dia salahin lagi ya. Berdasarkan keterangan tersangka dan bukti pengiriman ditemukan fakta tembakau sinte yang berhasil disita dengan berat total 23.712,2 gram bruto dan 394 gram serbuk putih kecoklatan. Diduga bahan baku tembakau sintetis tersebut dikirim dari Jalan Bukit Barisan Kota Malang. Setelah dilakukan pengembangan pada 2 Juli, polisi mengungkap pabrik narkoba di Kota Malang. Semula pabrik ini berkedok event organizer bernama Mitra Ganesha. Awalnya kami juga gak yakin kalau ini pabrik narkoba, tapi setelah yakin dilakukan penggerebekan dan benar, tutur Pol Wahyu Widada. Saat penggerebekan, polisi mengamankan 5 tersangka berinisial FP, AR, SS, YC, dan DA. Serta sebuah instalasi laboratorium yang berisikan alat-alat atau mesin-mesin. Coba kita lihat videonya guys. Beritanya udah kita baca ya. Kita lihat videonya deh ya.
bukan pabrik ekstasi, pabrik sinte dan pabrik sana sekaligus. Ini adalah pengungkapan sinte terbesar sejarah di Indonesia. Terbesar. Polri berhasil mengungkap klandestin laboratorium atau pabrik narkoba terbesar di Indonesia di daerah Kelojen, Malang. Tepat. Canggih alat-alatnya ya. Ya itu pembelian alatnya masuk ke Indonesia ini lewat mana ya? Ya di Jalan Bukit Barisan. Konferensi pers dilakukan langsung di lokasi rumah tersebut Rabu 3 Juli 2024. Sebanyak 8 tersangka dengan peran masing-masing berhasil. Sebentar dulu, ada muka-muka imigran Yaman enggak tuh? Itu ada ya, gedein dulu nih. Ada muka-muka imigran Yaman enggak? Kita lihat jalan dulu. Kita jalanin dulu. Ada enggak ya? Nah. Diamankan. Di antaranya peracik berinisial YC 23 tahun serta 5 orang yang membantu proses produksi ber. Enggak ada ya, enggak ada muka-muka imigran Yaman ya. Tapi jangan-jangan ya. Hah? Muka-muka imigran Yaman enggak situ. Hah? Imigran Yaman. Aduh. Ulangin dikit ya. Ya. Ulangin dikit. Ya, ya, enggak ada ya muka imigran Yaman ya. Inisial FP 21 tahun, DA 24 tahun, AR 21 tahun, SS 28 tahun, dan 3 kurir berinisial RR 23 tahun, QR 25 tahun, dan KA 21 tahun. Para tersangka ini dijerat dengan ancaman hukuman minimal. Itu di belakang sudah ada anunya ya, spanduknya itu nah. Jadi waktu mau grebek sudah bikin spanduk itu. Hebat-hebat, polisi hebat. Udah siap spanduknya anjir. Iya. Lanjut. 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Mati. Sebagai informasi, pabrik tersebut awalnya disamarkan sebagai kantor event organizer untuk mengelabuhi tetangga dan pihak berwenang. Makan pabrik ekstasi, pabrik sinte dan pabrik sana sekaligus ya. Kenapa ini terbesar? Tadi Pak Kawan jelaskan bahwa ini adalah pengungkapan sinte terbesar sejarah di Indonesia. 1,2 ton sinte. Sinte ini adalah barang-barang yang gampang dibeli dan sering digunakan oleh para kalangan anak muda. Ya, kalangan anak muda lebih suka pakai sinte atau disebut dengan tembakau gorila. Ya, makanya alhamdulillah juga sebelum banyak kita tangkap dulu. Ya. Berita selengkapnya silakan dibaca ya. Di chatimtimes.com. Sudah kita baca. Nah, alhamdulillah ya. Jadi memang Malang lagi membara ini ya. Malang lagi panas. Setelah gue ke Malang nggak jadi itu ketemu, terus Kori diusir di Malang. Sekarang ditemukan pabrik narkoba terbesar. Indonesia darurat narkoba sayang. Indonesia darurat narkops. Ayah, mudah-mudahan lah ini semuanya kalau memang mau dibersihkan secara benar-benar, mulailah dari tes urin semua pejabat, semua aparat. Ya jangan cuma rakyat aja yang diuber-uber gitu. Pejabatnya, rakyatnya. Karena kalau ngelihat ini ya pabrik dengan sebesar itu, ya, dengan alat-alat canggih itu, pembelian alatnya kita bisa tahu beli di mana. Bisa diselidiki tuh alatnya, kok bisa masuk Indonesia dari pelabuhan mana. Ya, ini otak intelijen gue jalan nih. Ya, beli alatnya itu pakai rekeningnya siapa, kok bisa impor alat seperti itu kan alat gak diproduksi di Indonesia itu. Itu bisa ketahuan itu siapa aja yang bermain. Pertanyaannya adalah, apakah benar pemerintah kita, negara kita, mau memberantas narkoba dengan sungguh-sungguh? Karena makin diberantas, narkoba kok makin banyak? Itu pertanyaan besar itu. Gua Babe Aldo, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufik walidayah, warahmatullahi walinayah, walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan tes urin sayang, Makan pabrik ekstasi, pabrik sinte dan pabrik sana sekaligus. Ini adalah pengungkapan sinte terbesar sejarah di Indonesia. Polri berhasil mengungkap klandestin laboratorium atau pabrik narkoba terbesar di Indonesia di daerah Kelojen, Malang, tepatnya di Jalan Bukit Barisan. Konferensi pers dilakukan langsung di lokasi rumah tersebut Rabu 3 Juli 2024. Sebanyak 8 tersangka dengan peran masing-masing berhasil diamankan. Di antaranya peracik berinisial YC 23 tahun serta 5 orang yang membantu proses produksi berinisial FP
FP 21 tahun, DA 24 tahun, AR 21 tahun, SS 28 tahun, dan 3 kurir berinisial RR 23 tahun, QR 25 tahun, dan KA 21 tahun. Para tersangka ini dijerat dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sebagai informasi, pabrik tersebut awalnya disamarkan sebagai kantor event organizer untuk mengelabuhi tetangga dan pihak berwenang. Makan pabrik ekstasi, pabrik sintek, dan pabrik sanak sekaligus. Ya. Kenapa ini terbesar? Tadi Pak Kawan jelaskan bahwa ini adalah pengungkapan sintek terbesar sejarah di Indonesia. 1,2 ton sintek. Sinte ini adalah barang-barang yang gampang dibeli dan sering digunakan oleh para kalangan anak muda. Ya, kalangan anak muda lebih suka pakai sinte atau yang terkenal dengan tembakau gorila. Ya, makanya alhamdulillah ini dapat dicegah, sebelum banyak kita tangkap dulu. Ya. Umrah reguler. Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma damirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allah Rahman.